setelah angka 1 dalam Al-Qur'an. Sab'an ibaqa. Sab'an samawat. 7 lapis langit. Sab'an ayam. 7 hari. Sab'an aradin. 7 lapisan bumi. Apalagi? Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kama sarihatin amdatat sab'an samawat. Orang yang berimpak di sabilillah itu sama dengan satu biji terus tumbuh bercabang 7. Setiap 7 itu 100 biji. Jadi kalau impak satu kembalinya 100 biji. Kita aja enggak ini. Maka kata hadis itu dau mardhakum bisadaqah. Obati yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Bahkan kalau yang enggak punya turunan, mohon maaf ya. Bukan belum punya turunan. Itu di antara ininya itu kalau Rasulullah. Karena ada seorang ansor datang ke Rasulullah bertanyakan, saya ini sudah menikah lama tapi belum dianugerahi oleh Allah keturunan. Apa jawab Rasul? Perbanyak istighfar dan sedekah. Istighfar mungkin ada kesalahan yang menutupi itu. Perbanyak sedekah. Jangan ini. Jangan pelit malah. Karena ini agak berat ini. Yang lain sholat apa segala masih mampu, tapi kalau sedekah mikir-mikir kan. Ya. Aqimus sholat wa atu zakat. Aqimus sholat itu diulang sampai 70 kali kalau enggak salah dalam Al-Qur'an itu. Gandeng dua itu. Aqimus sholat wa atu zakat. Aqimus sholat wa atu zakat. Biasanya orang yang pelit itu sholatnya rajin. Siapa bilang? Fawailun lilmusallina alladziina hum an shalaatihim saahun alladziina hum yuraun wa yamnauna yamnauna itu diangkat untuk memberikan dengan harta-harta yang berguna. Ada juga yang mendefinisikan kalau ada orang yang mau nyumbang ke masjid itu ditanya namanya jangan, ya kan gitu. Itu yang naunal ma'un, melarang orang untuk memberikan sedekah atau memberikan impak tersebut. Biasanya orang yang pelit itu dalam rangka menutupi. Sholat itu dalam rangka menutupi pelitnya itu. Jadi sebenarnya ibu kalau bilang alim, iya benar. Ulama itu jamak ya bu ya. Satu orang ini ulama, salah. Kalau satu orang mah alim. Kalau banyak orang, jadi dalam bahasa Arab itu, kalau perspektif bahasa, dua itu belum jamak, dua itu masih musanna. Kalau tiga baru jamak. Tapi kalau dalam perspektif fikih, sholat berdua itu sholat berjamaah. Sudut pandang yang berbeda, ya, sudut pandang yang berbeda. Jadi berbahagia ibu, ya, bisa di madrasah, di lingkungan agama, gitu ya. Mudah-mudahan ketularan juga.